Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Update Channel. Apa kabar para penggemar sinetron Samudra Cinta dimanapun kalian berada? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Terlihat di adegan sebelumnya di mana Samudra dan Cinta yang sedang berada di bawah pohon, di mana Samudra dan Cinta sedang memainkan aksi keromantisannya, yang di mana sebelumnya Cinta terkena luka tangannya dan tergores saat dikerem di suatu rumah dengan kelakuan temannya si Pina. Nah, di mana mereka berhenti dan mengobati tangannya Cinta terluka itu. Akhirnya Samudra pun mengobatinya. Lalu di adegan yang kedua di mana Bu Wening yang sedang mencari-cari Samudra. Namun Bu Wening pun kelelahan di mana Wening yang tidak bisa menemukan Samudra dan Bu Wening. Terlihat Bu Wening pun sedang berdiri dan melihat Samudra dan Cinta sedang di bawah pohon tersebut. Setelah itu Bu Wening akan menghampiri Cinta, namun Bu Wening pun tidak bisa menghampirinya karena Bu Wening yang terlalu banyak mikir karena Wening sangat kesal terhadap Cinta. Lalu kemudian aksi Bu Wening yang akan menghampiri Samudra dan Cinta, terlihat Pak Peri menariknya dan membius mulut Bu Wening, di mana Bu Wening yang teriak memanggil Samudra. Akhirnya Samudra pun mendengarnya. Samudra pun menghampirinya dan melihat ke depannya. Nah guys, di episode nanti malam pastinya akan semakin seru untuk kita saksikan, yang dimana rahasia Pak Peri dan Bulila akan terbongkar, dan Cinta anak dari Bulila Cinta pun pasti shock mendengarnya. Dan di adegan selanjutnya di mana Samudra yang tak mau menuruti kemauan Bu Wening, Samudra pun akan kabur dan membawa Cinta. Dan Cinta pun bakal menjauhi Samudra karena Cinta pun pasti akan merasa sakit hati dan tidak terima dengan ucapan Bu Wening yang tidak merestui hubungannya. Nah guys, mungkin itu saja informasi dari channel kami. Jangan lupa untuk tonton, like, komen di bawah ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.